di sini juga sekarang ada Rainbow Garden harus bayar lagi 10.000 dan saya mau masuk ke Rainbow Garden. Di sini banyak pohon pinus sih, jadi bagus. Bisa untuk pepatuan. Teman-teman di sini titik gerbang untuk ke Rainbow Garden. Ya, sekarang kami sudah memasuki Rainbow Garden di sini ya. Ada banyak bunga. Yang dimaksud Rainbow adalah bunga. Dan di sini karena banyak bunga jadi cocok untuk refreshing atau pepotoan ya, karena bagus bunganya. Di sini ada banyak jenis bunga. Ada bunga yang lebih bagus, tapi harus melewati lorongnya. Di sini yang lebih bagusnya. Banyak bunga yang berwarna-warni. Dan kita coba memasak. Tuh di sini ada banyak bunga-bunga. Dan di sini banyak orang yang. Oh, ini lorongnya. Ini bisa melihat pemandangan yang di Lembang. Teman-teman di sini juga masih banyak bunga-bunga yang bagus dan kesana masih perahuan. Di sini banyak jenis sambil liatin bunganya tuh.
kita lihat pertanyaan dulu. Sepertinya cuma segini ya. Salahnya mah kurang rame. Kita coba saja ke sana. Sepertinya ini tempat oleh-oleh. Ya, kita coba. Lagi untuk bunga yang berbaris. Banyak jalan jadi pusing. Kita ke bawah. Lumayan jauh ke sana nih. Nah, bentar lagi. Ternyata saya salah. Tadi itu nyasar pintu keluar. Jadi kita balik lagi saja. Kita coba ke sini ya. Sana ada kolam, ada tempat kereta, tuh keretanya. Nanti di bawah ada beca kecil. Ya, sekarang kita coba yang ke kalian pulang. Capek. Oh, ini tempat yang tadi, yang bunga tadi, tapi dari bawah. Dan untuk memotong bunga-bunga, cocoknya dari sini. Kita balik lagi saja.
kita menuju pintu keluar saja. Nanti setelah ke Rainbow Garden kita coba ke kota mini itu.